Jadi mula sekali korang buka ni, dua skru saiz 10 dengan ini korang tolak je ke atas. Jadi punca kenapa pintu kita ada longgar disebabkan benda ni dia dah makan. Sepatutnya dia kena grip, dia tak boleh nak longgar macam ni. Jadi untuk ketatkan dia, korang kena buka benda ni. Okay, first kali korang kena tanggalkan macam ni. Kemudian aku skru kat papan, dua skru aku masuk dalam ni, dan aku akan buka bahagian sini. Jadi part paling susah sebenarnya nak tanggalkan benda ni, clip ni. Jadi korang fikirlah macam mana korang nak buat supaya clip ni boleh tanggal, sebab kita nak keluar besi sini. Jadi kalau korang tengok bahagian sini, ini kita panggil dia teflon, plastik teflon. Dia dah ada, dia dah makin menipis. Jadi bila dia nipis, itu yang buatkan shaft bahagian dalam tu dia longgar macam ni. Dia sepatutnya tak boleh nak longgar. Jadi bila dia longgar tu, yang pintu kita senang untuk bergerak, dia kena grip. Jadi bila korang buka ni, korang tanggalkan getah ni, ini kedudukan dia. Sekarang ni dia longgar kan. Jadi aku nak nipiskan bahagian sini dengan kat sini, supaya dia grip. Supaya dia grip, dia akan jadi macam ini. Yang ini aku dah nipiskan, dia akan jadi grip. Dia susah nak bergerak. Jadi aku akan, korang boleh nipiskan guna kikir, atau macam aku guna mesin polis, atau boleh guna juga mesin grinder. Jadi korang boleh tengok, bila aku tekan kuat-kuat ataupun nak gerakkan, dia tak boleh, dia ketat. Jadi bila korang pasang benda ni, korang akan perasan yang dia ada nampak macam gap. Nampak dia ada gap. Tadi tak ada gap. Okey, gap ni adalah amount yang kita grind. Jadi kalau kita dia tak cukup rapat, dia akan longgar juga. Jadi apa yang kita boleh buat bagi dia grip, korang boleh gunakan, macam aku gunakan besi ni untuk bagi dia grip. Ataupun kalau korang tak ada besi ni, korang boleh gunakan washer. Korang cari satu skru. Jadi yang ni korang ketuk sikit bagi dia betul-betul rapat. Macam ni dia tak rapat lagi kan, nampak dia ada gap. Jadi korang kena masukkan dulu.
Okay, sekarang ni dia dah rapat. Dia dah rapat. Okay, jadi korang ketuk kat sini. Dia dah cantik, dia dah lock balik. Cuma kat sini, kalau dia tak lock dengan proper, korang ketuk bagi masuk dalam. Dia bila bahagian depan ni, dia memang longgar tau. Sebab kalau korang tengok, dia punya saiz depan ni dengan belakang ni, belakang ni dia macam dia tebal sikit nak kompengan depan. Jadi kita bagi dia grip kat bahagian belakang ni, bukan kat bahagian depan sini. Sebab tu bila kita nak tarik ni pun dah agak ketat. Jadi bila agak ketat ni sebenarnya bagus lah. Kita nak buka pintu pun, pintu tu senang. Jadi tujuan aku makin tadi tu yang nombor 1, 2, 3, 4 supaya aku tahu bahagian sini yang bahagian atas. Yang nombor 1 ni tempat nombor 1 lah yang aku tulis sebelah driver. Jadi ni rupa selepas aku ketatkan. Jadi korang boleh tengok bila aku nak stop kat sini dia tak bergerak. Bila aku stop kat sini pun kat sini dia bergerak sikit lah. Tapi kat sini dia tak bergerak. Jadi kalau tengok kat pintu belakang aku ni, dia lagi ketat. Jadi kalau tengok, nampak aku kat sini, dia stop. Nampak? So korang bolehlah try. Aku tak pasti berapa harga ni, nanti aku tengok kat Shopee. Apapun, thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.